kerja. Pagi, Pak Pur. Pagi, Bapak. Tetap sehat, semangat, Bapak. Ini pembangunan Taman Bahagia Tanah Wakaf tahap kedua, karena yang tahap pertama ini sudah hampir penuh. Ini sudah dibangun lagi tahap kedua di bawah ini. Oke, ini mereka sedang kerja Mas ini. Ada juga orang-orang. Pagi, Bapak. Ini tahap kedua ini. Inilah penyiapan rumah masa depan. Tahap kedua ya, Pak ya. Itu ada yang ziarah juga. Orang-orang yang keluarganya ada dimakamkan di sini. Ada yang ziarah di sana. Ada yang ziarah di sini. Ini dalam rencana ini akan dibongkar semua. Makamnya berikutnya akan berbentuk seperti ini. Sekali lagi, karena tahap pertama sudah hampir terisi semua, maka harus dibangun tahap kedua. Ini sedang dalam pembangunan tahap kedua ini. Ke sana sudah hampir setengah tahap kedua ini sebenarnya. Dengan model makam seperti ini tentulah sangat mengurangi penggunaan tanah ya. Itu sangat luar biasa disatukan seperti ini. Semoga pembangunan tahap kedua ini juga berjalan lancar supaya tidak menjadi kesulitan untuk selanjutnya. Oke. Di sana gereja kita. Pintu masuk tanah wakaf ini, makam ini ada di sini gerbangnya besar. Oke, banyak juga keluarga-keluarga yang berziarah itu. Itu mereka. Dalam master plan ini kita rencanakan menjadi taman nanti. Nah, di sana ada rumah dalam rupa atau bentuk kapel dia, juga ada tempat untuk berdoa. Disinilah tempat pemakamannya. Siap, itu ada umat Allah yang ziarah juga. Selamat berdoa ya. Selamat Jumat Agung Bapak Inong. Ya Inong, bersih dibuat ya kuburan keluarga kita itu. Oke, demikian sedikit informasi tentang keberlanjutan
pembangunan tanah wakaf kita. Sudah hampir selesai, sebenarnya setengah lah ya, setengah tahap kedua ini. Sudah naik juga tiang di tingkat duanya. Kerja. Pagi, Pastor. Pagi, Bapak. Tetap sehat, semangat, Bapak. Semangat. Mereka kerja ini.